Kepolisian daerah Lampung memastikan pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia berasal dari Lampung. Pelaku sebelumnya pernah melakukan perusakan kantor DPRD. Pelaku penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta berinisial M dan tinggal di Desa Sukaja, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, dan pria berusia 60 tahun ini berprofesi sebagai petani. Menurut Polda Lampung, pria ini pernah ditangkap polisi karena melakukan perusakan kantor DPRD Provinsi Lampung pada 2016. Saat itu ia menjalani hukuman selama 5 bulan. Tapi dari data kami, tentunya kami mendapatkan beberapa catatan kriminal yang ada. Dari peristiwa yang tersebut yang terjadi, salah satunya adalah motif yang sama seperti yang terjadi di kantor.